Kang Cuy. Apakah menjadi bis AR ini di CODM? You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Wih, kita kedatangan skin legendary terbaru, Mabro. Wah, gue telat sih, Mabro, untuk reviewnya ya. Gue udah hampir 2 minggu gak upload konten CODM. Sorry banget nih, Mabro, ya. Soalnya gue abis diundang Arena Breakout untuk ke Cina, mengikuti turnamen di sana, melawan player-player, pro player dari Cina, content creator dari Eropa, Amerika, ya, yang disatukan di turnamen di sana. Wah, gokil banget sih itu, Mabro. Itu turnamennya yang nonton banyak banget, Mabro, ya. Ribuan, coy, ya. Yang di venue dan live stream di sana gue liat, wah, kacau banget, bro, ya, udah kayak ML. Oke, okay, bro, ya, dan kali ini oke, okay, kita akan review Grau 556 nih, bro, ya. Sakit kan ini senjata, bro? Menurut kalian gimana nih senjata? Karakternya mantul sih, bro, ya. Ngepas banget ya, merah-merah gitu. Wah, gokil, bro. Cewek ya? Wih, mantep, bro. Gue mau lihat trailernya. Seperti biasa kita harus lihat trailernya. Baju hitam, baju merah. Ada templat juga tuh. Ada templat. Oh, jangan-jangan ini pacarnya Templar ya, guys, ya. Yaudah, bro, daripada basi-basi lama-lama, kita langsung review aja. Let's go. Oke, bro, kita langsung saja inspect ya. Inspect. Terus nanti temboknya gede bener. Temboknya kecilin dikit, patahin dikit itulah kanan kirinya, bro, ya. Tapi sudah lah. Emote seperti apa nih, bro? Wow, ini em nggak main hampir 2 minggu loh. Let's go, cuy. Apakah ocakan membantai-bantai di rank legend menggunakan Grau 556 ini? Let's see, bro. Kita langsung skate aja ya. BTW top up-nya di mana? Di odzstore.com ya. Jadi untuk kalian yang pengen gacha skin ini, langsung aja ke website gue, odzstore.com. Linknya ada di deskripsi di bawah ini. Oke, okay, let's go. Baiklah, Mabro. Yuk, let's go. Kita langsung gaskin, Mabro, ya. Grau 556. Hard point identified. Sakitnya. Pertama tetap satu. Tested. Nice. Kita set. Jangan lupa set. Wow, mantap sekali. Grau ini. BTW udah lama gak main. Tapi MG masih mantap juga nih, Mabro, ya. Gitu gak sih, Mabro? Biasa aja. Wah, di pokok. Astagfirullah, gue lupa spawnnya di situ. Tapi satu. Wah. Predator missile inbound. Sakit, bro. Instan kill banget ini, bro. Wah, gokil. Ya, kepas banget itu. Harusnya gue kill yang kanan dulu, Mabro, tapi sayang sekali. Wah, grow instan, cuy. Apakah menjadi base AR ini di CODM? Wah, RPB. Mantap banget, game ini masih luar biasa, cuy. Ada yang kena gak tuh tadi? Bunuh sama temen kita. Mantap, coy.
Ah. Gokil. Mantap banget kawan. Eh kenapa sendiri enggak tuh? Ada orang di dalam sih. Oh no. Gimana tuh orang? Maksudnya pakai grow juga ya? Satu, lima, dua, nah, tiga. Oh ada ulti. Oh, ulti dibalas ulti. Ada rip. Sumpah tapi gue bisa menangin sih. Makin berulang. Menyedihkan sekali ini. Gila lurus banget draw gue. Keren gak sih mau bro? Masih ke mantan nih musuhnya nih. Mam kamu deh. Mantap mabro ya. Wow. Gokil. Ya oke mabro, jadi ini guys minat atau treatmentnya mabro silakan kalian copy. Kalau enggak mau juga enggak apa-apa mabro, ini enak banget ya. Yang di video gue sebelumnya juga enak banget itu mabro. Terserah kalian mau pakai yang mana. Gue udah pernah bikin review senjata grow sebelumnya pas awal rilis dan sekarang gue bikin lagi pas keluar skin legendarnya ini. Ya mantep dah yang gue pakai ini. Jadi begitu aja untuk video kali ini mabro. Makasih banget udah menonton. Untuk kalian yang pengen beli akun CODM langsung aja follow Instagram @kitajubel.in. Gak hanya CODM ada game lainnya juga mabro. Dan untuk kalian yang pengen top up CP atau game lainnya mabro buat gacha-gacha langsung aja ke website gue odzstore.com ya. Di sana gak hanya ada top up tapi bisa jasa joki juga mabro. Ya silakan kalian kalau mau langsung aja. Ya udah mabro, makasih banget udah menonton. See you mabro, dadah semuanya. Yaudah dadah semuanya. See you next.